بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يطال القول membatalkan pendapat bi awwaliyyatin nuril muhammadi, dengan awwaliyyah nur muhammad. Catatan ini ditulis oleh guru kita untuk menjelaskan tentang bahwa riwayat yang menyebutkan makhluk Allah yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad, itu adalah riwayat yang tidak benar. Sudah dibahas di depan daripada kitab ini bahwa awwalu khalqillahi, makhluk Allah yang paling pertama kali diciptakan olehnya, oleh Allah secara mutlak, yaitu air, kemudian arasy. Wahadihi, qala al-muallif, wahadihi, dan bermula ini mas'alatun, itu mas'alah, nastadrikuha, mengikutkan oleh kami, ha akan masalah, ala ma marra, atas apa yang telah terdahulu, libayani, bagi penjelasan, annan nabiyya, sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ada ia basyaran, manusia, itu manusia, min ummin wa abin, dari ibu dan ayah. Lahu, baginya Rasulullah, jismun kasifun, adalah jisim kasif. Jisim kasif itu apa? Ma yumsaku bil yati, yaitu apa yang dapat disentuh, diraba dengan tangan. Kasairil basyari, sebagaimana seluruh manusia. Artinya bahwa tubuh Rasulullah seperti umumnya manusia, tersusun daripada tulang, darah, daging. Dahulu sudah dibahas terkait firman Allah di kitab ini, qul innama ana basyarum mislukum, qul, katakan oleh wahai Muhammad, innama, sesungguhnya hanyalah aku basyar, adalah manusia, mislukum, seperti kalian. Yang dimaksud dari segi fisiknya, tubuhnya. Nah, tentu Rasulullah basyarun lakan basyari, manusia bukan seperti umumnya manusia. Rasulullah memiliki keistimewaan lebih dari seluruh makhluk Allah lainnya. Rasulullah adalah afdalu khalqillah, makhluk Allah yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah lebih dari segala apapun. Hanya saja dari segi fisik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah basyar. Apa artinya basyar? Manusia, tersusun daripada tulang, daging, darah, dan seterusnya. Nah, kita harus meyakini demikian adanya. Khilafan, halnya berbeda, lima za'amahu, bagi apa za'amahu yang telah menyangkanya, bagi ma ba'dun nasi, oleh sebagian orang, alladzina yuzunnuna, orang-orang yang berprasangka oleh mereka, bi'anfusihim, dengan diri mereka, anna lahum, bahwa bagi mereka ilman, itu ilmu wa fahman, dan pemahaman, fid dini, dalam agama, fayadda'una, maka mengaku oleh mereka,
anna sayyidana, sesungguhnya sayyidana Muhammadan khuliqa, diciptakan ia sayyidana Muhammadan min nurin, dari cahaya. Wa annahu, dan bahwa dia nur, awwalul makhluqati, itu awal para makhluk. Wahum, dan mereka, alladzina yuzunnuna bi anfusihim, orang-orang yang mengaku faham ilmu agama tersebut, yuzunnuna, berprasangka oleh mereka, annahum, bahwa mereka yu'azzimunahu, mengagungkan oleh mereka akan an-nabi, akan Rasulullah, bima, dengan sesuatu yaliku, yang sesuai oleh ma bihi, dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ghafalu, dan telah lalai oleh mereka an, tentang anna fadlan nabiyyi, bahwa keutamaan nabi sabitun, itu telah sahih fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an Al-Karim, wal ahadits sahihati, dan hadis-hadis yang sahih. Wa annahu, dan sesungguhnya dia nabi, fi ghinan, tidak membutuhkan, amma yuqalu fihi, dari apa yang dikatakan fihi padanya nabi, minal kadhibi, dari kedustaan, wal ghuluwi, dan al ghulu, berlebih-lebihan. Artinya tidak benar ketika dikatakan bahwa Rasulullah jasadnya adalah cahaya. Juga tidak benar hadis yang menyebutkan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Tidak ada periwayatan demikian dalam hadis apapun, dalam kitab manapun. Waqad waradat, berikut ini dijelaskan, waqad waradat, dan telah datang ahadisu, beberapa hadis, batilatun, yang batil, fi za'mi, dalam sangkaan, annan nabiyya, sesungguhnya nabi khuliqa, diciptakan akan nabi min nurin, dari cahaya. Wa anna hadan nura, dan sesungguhnya ini cahaya, huwa, dia nur, awalul makhlukati, itu awal para makhluk. Ini hadis batil, tidak ada penyebutan hadis demikian dalam kitab apapun. Wa man nas, wa min dhalika, dan dari demikian itu hadis batil, manusibah, apa yang dinisbatkan atau disandarkan, riwayatan, secara riwayat, ila Abdul Razzaqi, kepada Abdul Razzaq, walam yasbut anhu, dan tidak benar anhu, darinya Abdul Razzaq. Kata mereka, ada dalam kitab Musannaf Al-Hafidh Abdul Razzaq, dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, padahal tidak ada, tidak ada dalam kitab tersebut. Wa yansubuna, dan menyandarkan oleh mereka, al-hadis, akan hadis awwaliyatun nur tersebut, ila Jabirin, kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya nabi qala, telah berkata, ini menurut hadis ini, ya Jabir, wahai Jabir, inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, khalaqa, telah menciptakan oleh Allah, qabla al-asyai, sebelum segala sesuatu, nura nabiyika, adalah nur nabimu, min nurihi, dari nurnya Allah. Nah, ini redaksi ini muskil, muskil itu bermasalah, dan dinilai rokik. Rokik itu artinya menyalahi kaidah bahasa Arab, tidak fasih. Sebab kalau dikatakan Nur Muhammad min nurihi, dari nur Allah, min nurihinya di sini, kalau difahami
bahwa Allah memiliki nur, atau Allah menciptakan nur, menciptakan nur. Lalu nur Rasul, dari nur ini yang diciptakan oleh Allah, maka berarti nur yang pertama adalah bukan Rasulullah tapi nur ini. Paham tidak? Satu. Atau kalau difahami Allah sebagai nur dalam makna cahaya, lalu Rasulullah berasal dari cahaya Allah, bahwa Allah terpisah darinya cahaya, diyakini Allah sebagai cahaya, lalu Allah terpisah darinya cahaya tersebut, itu lebih parah lagi. Itu menetapkan tashbih, keserupaan bagi Allah. Allah bukan sinar, Allah yang menciptakan sinar. Makanya kata-kata min nurihi, apa makna min nurihi itu? Kalau dikatakan min nurihi, bahwa nur inilah yang diciptakan oleh Allah dan Rasulullah dari nur ini, maka berarti yang pertama nur ini bukan Rasulullah. Tidak ada kaitan. Ntar dulu, satu-satu nih wajah. Wajah kemana-mana aja. Ulang lagi. Annan nabiyya, sesungguhnya nabi, ini menurut hadis ini, menurut hadis batil ini, dan ini tidak ada dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq. Menurut hadis ini bahwa telah berkata Rasulullah, ya Jabiru, wahai Jabir, inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa, telah menciptakan oleh Allah al-asyya'a, khalaqa qabla al-asyya'i, sebelum segala sesuatu, sebelum segala sesuatu. Kata hadis ini apa? Inna Allah khalaqa, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebelum segala sesuatu, nuran nabiyyika, adalah nur Nabi Muwahhid Jabir, min nurihi, dari nur Allah. Nah, ini muskil kalimat ini. Apa muskil itu? Itu bermasalah dalam segi bahasa Arab. Ini kalimat tidak fasih, disebutnya rokik. Demikian dinilai oleh para ulama kita, diantaranya oleh Al-Syeikh Al-Muhaddis Abdullah Al-Ghumari dalam kitab Bayan Wadi'i Hadis Jabir. Beliau menjelaskan dalam risalahnya bahwa hadis Jabir, disebutnya hadis Jabir, itu adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu artinya hadis yang palsu. Tidak ada riwayat sanadnya bagi hadis tersebut. Lanjut. Menurut hadis itu tadi, kemudian disebutkan faja'ala dzalika nuru, maka jadilah itu nur, nur tersebut yaduru, berputar, bil qudrati, dengan qudrah. Haitsu syaa, sekiranya berkehendak oleh nur tersebut, keliling gitu nur tersebut, kurang lebih maknanya begitu. Yadur, berputar, ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Nah, hadisnya panjang, riwayat ini menyebutkan demikian, ila akhir hadis, al-maqdhub, yang didustakan, artinya ini hadis tidak benar. Faqad qala, maka telah berkata Al-Hafidh As-Suyuti, oleh Al-Hafidh As-Suyuti, fil Hawi lil Fatawi, dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, an hadzal hadis, tentang ini hadis, laisa lahu isnadun yu'tamadu 'alaihi, intaha. Tidak ada baginya hadis tersebut sanad yang disandari atasnya. Memang tidak ada sanadnya, tidak ada rangkaian sanadnya.
Itu artinya buah hadis ini dibuat-buat. Nah, ini yang mengatakan siapa? Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Bahwa hadis ini dipalsukan adanya. Dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah seorang hafiz hadis terkemuka, imam besar dalam hadis, dalam fikih. Bahkan sebenarnya beliau telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Artinya secara keilmuan sekelas dengan Al-Imam Syafi'i, dengan Al-Imam Abu Hanifah, dengan Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Al-Auza'i, dan para imam mujtahid lainnya, ada banyak. Tapi demikian, Imam As-Suyuti tidak merintis madhab baru. Beliau ikut madhab Syafi'i. Wafat tahun 911 Hijriah. 911 Hijriah. Beliau sendiri bercerita. Beliau sendiri bercerita dalam beberapa karyanya. Sangat banyak karya beliau itu. Saya berjumpa puluhan kali dengan Rasulullah dalam keadaan jaga. Dan saya langsung mengoreksi hadis-hadis Rasulullah kepada Rasulullah sendiri. Terkait hadis-hadis yang dinilai lemah atau penilaian-penilaian para ulama hadis, apakah betul demikian adanya? Puluhan kali, lebih dari 70 kali beliau menceritakan itu. Jadi bukan hanya dalam mimpi, tetapi berjumpa dalam keadaan jaga. Ulama besar, Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Nah, jadi boleh lagi, dalam kumpulan fatwa-fatwa beliau, itu kitab Al-Hawi lil Fatawi, kita dua jilid. Beliau mengatakan bahwa hadis Jabir laisa lahu isnadun yu'tamadu 'alaih. Tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya yang dapat dijadikan sandaran bagi hadis tersebut. Artinya itu hadis dibuat-buat. Lanjut. Wayakfi fi ibtali hadzal hadisi, wayakfi dan cukup fi ibtali dalam membatalkan hadzal hadisi, ini hadis, wa i'lalihi dan cacatnya ini hadis, min jihatin ukhra dari segi yang lain, isbatu adalah ketetapan anna Rasulullah, bahwa Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basharun, itu manusia, min basharin, dari bangsa manusia, wa anna lahu jasadan, dan sesungguhnya lahu baginya Rasulullah jasadan, itu jasad, tubuh atau raga fisik, laisa nuran haqiqiyan, bukan nur hakiki, bukan maknanya bahwa Rasulullah bersinar seperti lampu Philip misalkan. Seperti apa lagi yang bersinar? Bukan dalam makna cahaya hakiki, nur Rasulullah bukan artinya itu. Wa annal ma'a, dan sesungguhnya air, huwa dialah air, awwalul makhluqati, itu awal para makhluk, walaysa nur, dan bukan nur, bukan nur Rasulullah.
wal adillatu, dan dalil-dalil kasiratun itu banyak. Minha darinya al adillah qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, qul, katakan olehmu wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Innama, tuh, maka di sini pemakai namanya adatul hasr. Innama, ini namanya adatul hasr. Kata inna li tawkid, ma di situ untuk al hasr. Al hasr itu artinya untuk meringkas ya. Artinya untuk menetapkan betul-betul hanyalah, nah gitu, mana terjemahnya gitu, sesungguhnya hanyalah aku ini bashar, itu manusia, mislukum, seperti kalian, yang dimaksud dari segi fisiknya. Makanya Rasulullah pada gambaran fisiknya lengkap disebutkan dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Lengkap dari rambutnya sampai ujung kakinya yang mulia. Semuanya mulia, semuanya berkah. Berambut atau memiliki rambut dan seterusnya. Digambarkan bagaimana matanya, digambarkan bagaimana hidungnya, bagaimana rambutnya. Yang kadang sampai kepada bagian bawah telinganya, ila syahmatayil uzunain, yang kadang yaudribul mangkibain. Ah, wait. Wah, wow, ada yang nyontoh kan itu, ada. Rambutnya gondrong dia. Tapi yang bersih deh, itu jangan banyak kutu. Iya. Dadanya, perutnya itu digambarkan. Sebutkan sawa'us sadri wal batn. Rasulullah itu dadanya dan perutnya rata. Tidak lebih buncit atau lebih ke depan daripada dadanya sehingga buncit. Oh, apalah buncit. Gambaran-gambaran itu apa? Itu gambaran-gambaran bahwa Rasulullah itu memiliki fisik. Itulah mengapa disebutkan dalam ayat ini bashar. Lanjut. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, dalil lainnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, laqad ja'akum, benar-benar telah datang pada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri-diri kalian sendiri, artinya dari kalangan manusia. Lanjut dari lainnya, wa qawluhu, dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima, dalam apa, akhrajahu, yang telah mengeluarkannya atau meriwayatkannya, akan ma, Ahmadu, oleh Imam Ahmad, Al-Hakimu, dan Al-Hakimu, Al-Bayhaqiyu, dan Al-Bayhaqi, fid dalaili, dalam kitab Ad-Dalail, yaitu Dalailun Nubuwah, karya Imam Al-Bayhaqi, anil Iribad ibn Sariyata, dari sahabat Al-Iribad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, inni 'indallahi. Nah ini penting ini. Yang sahih itu hadis ini. Inni, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, 'indallahi, bagi Allah, fi ummil kitab, dalam ummil kitab, Allahul Mahfuz. La khatamun nabiyyin, benar-benar penutup para nabi. Artinya tercatat Rasulullah di Al-Lawhul Mahfuz, ditetapkan oleh Allah
sebagai penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sesudahnya. Wa inna Adam, dan sesungguhnya Adam, lamunjadilun fi tinatihi, benar-benar masih dalam bentuk dari atau dalam tanahnya. Tin itu tanah yang sudah campur air, apa namanya? Ya udah diadon, diadon. Nabi Adam semula dalam proses penciptaannya diambil tanah dari seluruh permukaan bumi ini oleh malaikat Jibril, diperintah oleh Allah, segenggam. Kemudian dibawa tanah tersebut ke surga, kemudian diaduk dengan air surga, didiamkan, jadilah namanya tin. Jadi apa? Tin. Tin itu sudah tercampur dengan air. Kalau mau bikin, misalkan apa? Bikin piring dari tanah, tembikar, alat-alat, sebelum dibentuk, itu kan tanah campur dengan air. Namanya apa tuh? Tin. Itu dia, tin itu. Adam berbentuk pada tinatihi, pada tanahnya. Wasawunabbiukum bita'wili dzalika, dan akan aku beritakan akan kalian bita'wili dzalika, dengan takwil demikian itu. Da'watu abi Ibrahim, doa ayahku Ibrahim. Abisyarat Isa, dan kabar gembira Isa oleh Isa qawmahu akan qawmnya. Waru'ya ummi, dan melihat oleh ibuku, kata Rasulullah, allati ra'at, yang telah melihat oleh ibuku, annahu wasagunya kharajah, telah keluar minha, darinya ibundanya Rasulullah, nurun, cahaya, adha'at, yang menerangi oleh itu nur, lahu kusur syami, akan baginya, akan istana-istana negeri Syam. Negeri Syam itu ya Syria dan sekitarnya. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu, taro, telah melihat, ummahatun nabiyyin, oleh ibu-ibu para nabi shalawatullahi alaihi. Yang dimaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenabiannya itu sudah apa? Ditetapkan oleh Allah, dan bahkan sebelum penciptaan Nabi Adam, kenabian Rasulullah sudah sangat masyhur di kalangan para malaikat. Oke itu. Makanya ketika Nabi Adam pun setelah dibentuk jadi manusia, kemudian dimasukkan ruh ke dalamnya, begitu bangun Nabi Adam, hidup. Lantas melihat ke atas, di tiang arsy tertulis apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis begitu di dalam tiang arsy. Nabi Adam di surga. Proses penciptanya di surga. Surga itu langit-langitnya arsy. Arsy itu memiliki tiang, empat tiang. Nah, di tiang arsy itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sudah sangat masyhur. Nah, maka Rasulullah ini sudah diberitakan oleh para nabi dalam Al-Qur'an sebelum Rasulullah lahir. Dalam Al-Qur'an Nabi Isa berkata, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang orang setelahku namanya Ahmad, yang dimaksud Muhammad.
Nabi Ibrahim pun begitu. Jadi para nabi semuanya memberitakan, semua nabi memberitakan akan kelahiran Nabi Muhammad. Tuh, jadi semuanya tahu akan datangnya afdalu khalqillah imamul anbiya wal mursalin. Ini yang hadis yang sahih itu ini. Hadis sahih itu ini. Terus. Wa minal kadhibis sakhifi, dan dari kedustaan yang buruk, ma yuqalu, apa yang dikatakan, inna sesungguhnya ihda ummahatil mu'minina, salah seorang ummul mu'minin, daripada istri-istri Rasulullah yang dimaksud. Menurut sebagian kisah ini disebutkan, dan ini tidak benar, katanya adalah Sayyidah Aisyah. Aradat, berkehendak oleh salah seorang ummahatil mu'minin, istri Rasulullah itu, antaluffa, untuk mengikat atau untuk melipat, izaron, akan sarung, kain sarung, ala jasadin nabiyyi, atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasaqatul izaru, maka gugurlah itu sarung. Tahu-tahu sarungnya apa? Jatuh gitu. Mau diiketin sarung, pakai sarung biasa begitu. Kalian pakai sarung kan? Menurut cerita Nusta ini katakan, ketika mau disarungin oleh salah seorang istrinya Rasulullah, tiba-tiba sarungnya jatuh. Kata cerita ini, ai artinya li'anna jasadahu, karena jasadnya Rasulullah, min nurin, dari cahaya. Menurut cerita dusta ini, fahada, maka ini la aslalahu, tidak ada dasar baginya. Bal qad kana an-nabiyyu, tetapi benar-benar ada nabi, yastahmilul izar, menggunakan sarung. Tidak kemudian kalau pakai sarung jatuh sarungnya, kemudian tertutuplah oleh sinar Rasulullah pada jasadnya itu, dan sarungnya juga tidak mau menutupi karena kalah oleh sarungnya itu. Kan dan gitu. Rasulullah waktunya pakai sarung. Walam yaskut, dan tidak gugur atau tidak jatuh oleh itu izar, anhu, darinya Rasulullah qattu, sama sekali. Bal sabata, bahkan telah sahih adanya, annahu, bahwa dia Rasulullah fi yaumi Uhudin, di hari perang Uhud, kusirat ruba'iyatuhu asy-syarifah, telah pecah gigi gerahamnya yang mulia. Karena apa? Karena akibat berperang, ketika perang Uhud, di mana saat itu umat Islam mengalami kekalahan ketika perang Uhud, sampai Rasulullah pecah giginya, gigi gerahamnya dalam perang tersebut. Wajurihat wajanatuhu, dan terlukai wajanatuhu, akan pipinya. Wasyafatuhu sufla, dan bibirnya Rasulullah yang bawah, min bautiniha, dari alah dalamnya, dari bibirnya Rasulullah yang dari sini sampai luka juga. Kemudian wajahnya kena luka juga. Wasaladdamu, dan mengalirlah oleh darah, ala wajhihi, di atas wajahnya Rasulullah. Fa kaifa yahsulu hadza fi nurin, maka bagaimana akan terjadi semacam demikian ini dalam nur, ala zahmihim, di atas prasangka mereka. Kalau Rasulullah nur, bagaimana dikatakan begitu?
Sejarah mencatat wa Rasulullah sampai berdarah. Rasulullah seperti demikian adanya tadi disebutkan ketika perang Uhud. Ya kalau dari nur enggak tidak terjadi seperti itu artinya bahwa jasadnya tubuhnya Rasulullah adalah seperti umumnya manusia. Ya tentu bukan seperti persis seperti kita. Sudah kita bahas sering bahwa Rasulullah itu basyarun la kal basyar. Wah, itu angka biasanya nasibnya itu. Muhammadun Muhammadun basyarun la kal basyari. Begitu kan? Iya itu basyar. Tapi la kal basyar. Bal huwa bal bal huwa bal huwa ya yakutun bal huwa kal yakuti min bainil ahjari. Rasulullah seperti batu permata yakut di antara bebatuan yang lain. Bahwa Rasulullah manusia, betul manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Nah, penyebutan kata basyar bagi Rasulullah adalah untuk menetapkan itu tadi, bahwa Rasulullah memiliki raga, bukan tubuhnya sinar lalu seperti matahari, tidak. Bahwa kemudian ada beberapa khosois Rasulullah atau keistimewaan dan kekhususan Rasulullah, ada banyak. Disebutkan salah satunya bahwa Rasulullah itu tidak memiliki bayangan seperti ini. Betul. Tetapi bukan lantas bahwa tubuh Rasulullah adalah sinar seperti lampu, tidak. Rasulullah di antara kekhususannya apa? Tidak ada bayangan. Bayangan diinjak, tidak ditempelin lalat, lalat, ayah, tidak ditempelin lalat, beda maaflah kerumunin boleh. Ah, maaflah itu karena apa itu? Itulah. Masya Allah. Antara kehususannya lagi, tapi ini juga berlaku bagi nabi yang lain. Kalau tidur matanya merem, tetapi hatinya senantiasa terjaga. Para nabi begitu, Rasulullah begitu. Tidur matanya, tetapi hatinya tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Kalau kita tidur mulu hati kita, walaupun matanya melek, jangan kata matanya merem, melek aja hatinya tidur. Apalagi lagi merem, wah, hatinya benar-benar nggak ingat apa-apa udah. Masya Allah. Al-kashfu itu tidak dapat dijadikan hujjah dalam agama ini. Kashaf. Jadi, dan kasyaf itu memang ada. Kasyaf itu apa makna harfiahnya? Dibukakan lah, dibukakan rahasia-rahasia tertentu oleh Allah bagi orang-orang tertentu. Sebagian para wali Allah, mereka adalah ahlul kasyaf, ahlu al-kasyaf. Mengetahui beberapa rahasia yang itu
tidak diketahui oleh pada umumnya manusia. Tetapi di dalam agama ini kasyaf itu tidak dapat dijadikan hujjah, tidak dapat dijadikan dalil. Enggak bisa dijadikan dalil. Para ulama sendiri mengatakan seperti itu. Diambil daripada ketetapan dasar syariat itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Hadis, bahwa yang menjadi sumber ketetapan hukum itu adalah Al-Quran dan Hadis itu sendiri. Itu menjadi sumber ketetapan hukum, masdar min masadir tashri' al-islami, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nanti di bawahnya ada ijma'. Ijma' itu sendiri sebenarnya bersandarnya kepada Al-Quran dan Hadis. Lalu di bawahnya nanti ada qiyas. Qiyas itu sendiri sebenarnya sumbernya Quran dan Hadis. Qiyas itu dikiaskan, disamakan. Bahasa kita begitu. Tapi yang menjadi tolak ukurnya itu, makis alihnya itu, adalah daripada Al-Quran dan Hadis itu sendiri. Jadi tolak ukurnya itu, yang dikiaskan kepadanya itu, adalah daripada Al-Quran dan Hadis sendiri. Khomer haram disebutkan dalam Al-Quran. Di zaman sekarang tidak ada penyebutan khomer. Adanya apa? Topi miring. Apa lagi? Brandy. Whisky, itu dan saudara-saudaranya. Memiliki illat, memiliki sebab yang sama dengan khomer, bahwa sama-sama apa? Yukhombirul aql. Nah, bisa bikin celeng. Bisa bikin celeng. Walaupun tidak disebut khomer, karena illatnya sama, sebabnya sama, hukumnya sama. Nah, ini namanya apa? Qiyas. Jadi sebenarnya qiyas juga dasarnya apa? Pengambilannya daripada apa? Quran dan Hadis. Hanya diberlakukan pada perkara-perkara yang baru datang belakangan, yang tidak ada penyebutan hukumnya secara sahih dalam Al-Quran dan dalam Hadis, lalu dikiaskan. Tapi begitu kias bukan kerjaan kita, itu adalah tugas para imam mujtahid. Kita mengikuti para imam mujtahid aja. Jangan bikin kias sendiri. Kalau bikin kias sendiri berantakan. Nanti setiap orang pengen kias, ngerjain kias masing-masing sesuai hawa nafsunya masing-masing, rusak. Nah, jadi gitu. Kasyaf itu tidak dapat dijadikan hujjah. Misalkan Rasulullah dalam hadis menetapkan bahwa ketetapan awal bulan Hijriah itu dengan terlihatnya hilal, atau kalau tidak terlihat hilal maka dengan digenapkan hitungan bulan menjadi 30. Itu dalam hadis Rasulullah mengatakan begitu. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaykum fa aqimu 'iddata sya'ban 30 yawman. Misalkan bulan Ramadan tanggal 29 dilihat hilal. Kalau tidak terlihat hilal berarti apa? Digenapkan hitungan hari jadi 30. Tidak kemudian dikatakan begini, oh semalam saya mimpi, bahkan saya mimpinya berjumpa dengan Rasulullah, bahwa besok lebaran, kata Rasulullah gitu, besok lebaran. Kalau dia benar dengan mimpinya itu, melihat Rasulullah pada mimpinya benar, tapi perkataannya mengatakan bahwa besok lebaran, kalau itu
tidak didasarkan kepada ketetapan dari sabda Rasul itu sendiri tadi antara 29 atau 30, maka itu tidak bisa dijadikan hujjah. Para ulama mengatakan ini mungkin orang salah menafsirkan. Jadi bukan mimpinya. Adapun kalau dia betul mimpinya melihat Rasulullah, maka itu hak. Tetapi kalau kemudian dia mendapatkan pemahaman seperti itu tadi, itu tidak dapat dijadikan hujjah, tidak dapat dijadikan dalil. Kata para ulama, ini orang mungkin salah apa? Salah sangka. Dan tidak dapat dijadikan hujjah, tidak dapat dijadikan dalil. Walaupun dia mengatakan dari Rasulullah saya. Apalagi kalau katakan, oh wali anu, semalam saya mimpi ketemu, bilang besok lebaran. Nggak bisa begitu, apalagi itu seorang wali yang dilihat dalam mimpi. Atau seorang misalkan dia mengatakan saya punya kasyaf, terbuka rahasia bagi saya bahwa besok lebaran. Nggak bisa dijadikan hujjah. Jadi hujjah itu sabda Rasulullah tadi, hitungan bulan antara 29-30 terlihat hilal, ya berarti malamnya tanggal baru. Kalau bulan puasa begitu maghrib berarti masuk apa? Satu Syawal, lebaran sudah. Kalau tidak terlihat hilal maka berarti digenapkan hitungan bulan jadi 30. Ini berlaku bagi semua bulan, bukan hanya Ramadan ke Syawal aja atau Syaban ke Ramadan, berlaku bagi setiap bulan. Maka muraqabah hilal itu hukumnya fardu kifayah. Memperhatikan hilal di setiap akhir bulan itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Wallahu a'lam bissawab.